Sudah April tahun ni, sebelum raya kan, dalam seminggu dah sebelum raya dia meninggal. Kepada orang yang maham Ahmad Irfan bin Syahrul dijemput ke pentas wanita tersayang Puan Sawi yang pintunya manis untuk menerima diploma ambil harta kejutaan mekanikal bagi pihak amanah. Setahun dia pergi apa, setahun sebelum dia diagnose tu dia orang sakit kan. Jadi dia sebelum tu dia bekerja sambilan cuci sen, dia kerja sebagai mekanik. Dia nak apa, dia nak tambah pengetahuan kan. Ya, lepas masa tu yang dia rasa sakit tu, mula-mula tu masa tu dia rasa sakit, dia macam sakit kepala sama kuasa cikgu kata berdikari tu kan. Dia memang berdikari sungguh. Dia tak menyusahkan kami langsung. Semua tujuh beradik tu dia lain sikit, dia memang amat berdikari. Dia selalu tak datang kerja. Jadi kan tak perasan lagi kan dia lah. Dia kata dia macam sesak nafas. Sesak nafas, sakit kepala macam tu. Kemudian tu dia balik ke poli, kemudian dia cuti ke apa yang dia balik rumah belajar, kan? Dia batuk. Dia batuk, batuk kahak berdarah. Masa tu kahak berdarah dah. Kahak berdarah. Doktor suspek TB. Setahun dah dia proses ni, setahun dah. Lebih teruk lah. Macam ni lah eh. Terus ke unit kecemasan lah senang. Terus ke unit kecemasan senang. Sana pun ada doktor terpakar. Jadi bila tu dia pergi tu kena tahan kan. Alam tu kena tahan. Besok hantar kipuh lah di situ buat juga. Buat test-test semua selepas tu. Tahu-tahu dia ada kanser. Dia pergi ke Ipoh. Dia orang dapat dia orang buat biopsi. Baru tahu kata synovial sarcoma, jenis kanser tu kan. Kanser yang agresif, synovial sarcoma. Dia tak sebut stage. Dia tak sebut stage. Sebab dia cuma dia agresif. Dia kata kanser ni agresif. Lepas tu dah, dia operation dalam bulan Mac. Lepas tu bulan Jun macam tu dia selepas operation tu dia ada timbul ketumbuhan kat luar pula. Kat luar beberapa biji lah kan. Lepas tu operation saya lagi, operation buang ketumbuhan kat luar pula. Dalam bulan Julai tu 45, sampailah ke bulan November, sampai cycle ke kelima tu doktor stop. Doktor kata dia dah melawan kanser tu, dah melawan ubat tu, dia dah tak boleh dah. Dia dah tak boleh dah. So dia orang stop lah kemo. Lepas tu tunggu dalam sebulan lebih macam tu, buat radioterapi. Doktor kata mungkin boleh menghilangkan kesakitan kan. Tapi nampaknya tak juga. Semakin teruk. Dia semakin teruk, semakin lemah lah. Bulan April tahun ni, sebelum raya kan. Dalam seminggu dah sebelum raya dia meninggal. Saya cikgu pencet tu kan, dia masa persaraan tu dia kena next stage bagi ucapan. Jadi Ipuan ni hadir. Walaupun dia dalam keadaan macam tu, dia tetap hadir. Dia bawa bantal kecil satu, dia peluk atas stage. Dia tengok semua dia bagi ucapan tu. Dua minggu lepas tu dia meninggal. Dia nak pergi sambung belajar. Dia kata kalau sama ada Perancis atau ke Jepun lah, nak mendalami bidang otomotif kan. Dia memang sangat minat otomotif. Memang daripada, memang dia, itulah cita-cita dia. Kami kalau nak rujuk apa-apa tentang kereta, memang kami tanya dia lah kan. Memang dia sangat minat.